sayang. Hai Tante Cipi. Kalian sudah tahu kan bulan November setiap tanggal 10 kita memperingati Hari Pahlawan. Nah, di antara pahlawan nasional, di antaranya ada juga yang disebut dengan pahlawan revolusi. Ada yang tahu apa itu pahlawan revolusi? Belum tahu? Nah, pahlawan revolusi merupakan bagian dari pahlawan nasional, namun mereka adalah para tokoh yang gugur di saat peristiwa 30 September 1965 di Jakarta dan Yogyakarta. Mereka gugur saat berjuang demi mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Nih, aku sebutin ya siapa aja yang termasuk pahlawan revolusi. Yang pertama, Jenderal Ahmad Yani. Yang kedua, Letnan Jenderal R. Suprapto. Kemudian, Letnan Jenderal M.T. Haryono, Letnan Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo, Kapten Pierre Tendean, Aibda K.S. Tumbun, kemudian Brigadir Jenderal Katamso Darmo Kusumo, kemudian satu lagi Kolonel Sugiono. Betul. Wow, luar biasa banyak ya Bun ya. Sudah tahu kan semua untuk pahlawan revolusi, udah tahu belum? Sudah. Yang di Lubang Buaya itu kan? Betul Bunda. Sedih kita bisa banget melakukan penghormatan kepada beliau dengan diadakannya upacara Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. Terima kasih ya Tante Cipi ya. Nah, kalau misalnya bicara dengan tentang pahlawan, bicara tentang Pancasila, kita tuh berbeda-beda tetapi mesti tetap satu, mesti betul, terikat, mesti kuat gitu ya. Dan pahlawan-pahlawan revolusi yang gugur itu jangan sampai, ini jangan sampai nih gugurnya sia-sia. Betul. Maka sebagai generasi muda, anak-anak buah hati sayang, buah hatiku ini mesti mengisi kemerdekaan, perjuangan, mempertahankan Pancasila dengan kebiasaan kalian masing-masing. Seperti Bayu nih di sebelah Bunda. Bayu bisa segala tentang wayang. Ya yuk ya. Tadi kita bisik-bisik apa, Bayu? Suluk. 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 Betul dong. Iya kan, suluk. Ya. Suluk tuh apa? Coba. Irem, irem, om, kembang popong teratepang, rerayungan kong malengkong, tumiong rumambat englian, wes semukang mawur raras. Oh. Yeah. Apa artinya? Bunda enggak ngerti. Masa Bunda enggak tahu artinya? Enggak tahu. Kebersihan sebagian daripada iman. Bun, yang betul dong. Artinya ada ya. Ada. Coba artinya apa sayang? Artinya itu hemat pangkal kaya. Bukan Bunda, coba tanya sama Bayu. Bunda tanya sama. Bayu artinya apa sayang? Aku juga enggak tahu. Aku juga enggak tahu. Saya pijit yang penting, jadi kita semuanya percaya sama Bunda Irma. Jangan-jangan emang itu artinya. Ya bukan. Makanya percaya sama saya. Enggak percaya ya kamarnya 24 enggak percaya. Kan saya pesusaha. Pesusaha. Nah, ini kalau misalnya dalang kayak begini, apa yang mau disampaikan? Nanti Bunda Irma yang nitip pesan juga buat anak-anak Indonesia. Iya. Kemudian Paman RT juga. Bayu nitip pesan apa buat teman-teman mencintai kebudayaan? Mari teman-teman kita melakukan kebudayaan kita sendiri. Iya. Lalu? Dan mencintainya. Iya. Lalu? Umur berapa kamu? 9. Wih, 9 tahun sudah bicara tentang melestarikan kebudayaan. Sukses terus ya Bayu. Ya. Jangan pernah berubah ya nak ya. Supaya nanti kalau kamu umur 30-an. Ini aset bangsa. Betul, generasi. Enak, luar biasa. Ayo, Bunda Irma dulu nih biar gak ngeganggu nih. Suruh ngomong duluan. Nanti kalau ngomongnya belakangan ada aja yang diomong. Pesan
pesan-pesan buat anak-anak Indonesia, Bunda, iya, tentang tema kita hari ini. Ah iya, yang seperti jangan ngikutin saya tadi, kalau saya terlalu boros, jadi harus berhemat. Hemat itu dalam sisi apa aja, selain hemat listrik, hemat juga uang jajan ya buat anak-anak, jangan kebanyakan jajan. Betul, ya, Bunda Irma pintar. Jadi sisihkanlah apa kita punya itu buat keperluan-keperluan yang lain yang lebih penting. Setuju, setuju Bunda. Bunda makasih ya sayang ya. Makasih ya Bunda udah diundang ke rumah Mbak RT, makasih. Pokoknya hari ini tidak ceria tanpa Bunda Irma. Betul. Iya, luar biasa. Makasih Mbak RT, nanti di rumah saya ada hajatan dangdutan datang ya. Siap. Tuh, kan Bunda bilang apa? Kita mesti kasih Bunda Irma ngomong duluan. Makanya Bunda, besok kalau beli token jangan dibukain pintu, Bun. Ayo, silakan paman. Oke, anak-anak Indonesia harus kreatif karena kreatif itu adalah pangkal produktif. Ya. Yeah.